sama Tante Wilda. Soal Bunda yang mau nikah sama Om Firman. Udah? Bentar, bekal ya Bagas. Makasih ya Ibu. Sayang. Hati-hati ya. Tante juga sayang. Hati-hati sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kamu mau diajarin masak apa, Syah? Gimana kalau kita coba masak sop iga? Aku dengar-dengar sih katanya masak sop iga itu gampang. Cuman kayaknya buat orang yang gak bisa masak kayak aku, bakalan tetap susah deh. Nih, aku udah bawain bahan-bahannya sih. Yaudah, kita mulai yuk. Oke, Chef. Alhamdulillah, saya lega dengernya kok. Semoga hubungan kalian terus membaik dan gak ada salah paham lagi ya. Waalaikumsalam. Gimana, Bil? Apa kata Riko? Alhamdulillah, hubungan mereka udah membaik dan udah gak ada salah paham lagi. Riko udah ngejelasin semuanya sama Erika. Alhamdulillah. Aku jadi ikutan lega sih dengernya. Aku tuh sempat panik loh. Makanya pagi-pagi aku udah datang ke sini karena aku mau nanyain sama kamu. Alhamdulillah semuanya udah reda, Sel. Aku mau ngasih tahu anak-anakku soal rencana pernikahan aku sama Mas Firman. Bunda kok bisa gitu? Ada yang mau Bunda omongin? Soal apa, Bun? Soal ayah yang mau ngambil Agus sama Cira buat tinggal sama Tante Wilda? Cira gak mau tinggal sama Tante Wilda. Soal Bunda yang mau nikah sama Om Firman. Tapi kalau kalian gak setuju, Bunda gak akan nikah. Semuanya Bunda balikin ke kalian, anak-anaknya Bunda. Aku pikir soal apa, Bun? Demi kebahagiaan Bunda, aku setuju kok kalau Bunda sama Om Firman. Om Firman soalnya baik, terus juga sayang sama aku, Albi dan Gashira. Jadi Kak Raya setuju. Albi sama Shira gimana? Setuju kok, Bun. Bunda akan sekarang Bunda dekat sama Om Firman atau nikah sama Om Firman? Cira juga setuju. Om Firman baik banget. Berarti Cira bisa saudaraan dong sama Zura. Cira senang banget. Makasih ya kalian semua udah ngerestuin Bunda sama Om Firman. Nih Bunda janji ya, Bun. Terus Bunda udah nikah sama Om Firman, Bunda jangan nangis lagi. Bunda mau kan janji?
Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Kau telah mempermudah niat baik aku dan juga Nabila. Dan anak-anak Nabila dan anak-anak aku juga sudah menyetujui dan merestui hubungan kita. Terima kasih ya Allah, terima kasih Allah. Terima kasih. Semoga kamu bisa menjaga amanah ini ya, Mas. Insya Allah. Insya Allah, Nabila. Insya Allah aku akan menjaga amanah ini sampai kita menikah nanti. Bahkan sampai kita menua dan maut memisahkan kita. Kita sama-sama sudah diberikan kepercayaan oleh anak-anak kita. Dan aku gak mau mengecewakan kepercayaan mereka. Gimana pun juga kan kita pernah sama-sama pernah gagal dalam pernikahan. Dan anggap aja ini semua adalah pelajaran. Pelajaran untuk kita. Agar kedepannya kita jauh lebih baik lagi. Amin. Semoga niat baik kita bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, amin. Aku senang banget. Aku lega banget hari ini. Anyway, kamu jadi mau aku antar ke sekolah aja, Raya. Yaudah, kita jalan sekarang ya. Nabila, mereka mau ngapain di sini? Farul, itu gue ngeliat Om Firman sama Tante Nabila ngapain di sini? Raya nemu ipal yang ada gambar ibu kandungnya sama anak kecil di sekolah kita. Dan Raya yakin kalau itu saudaranya. Makanya Om Firman sama Bunda Nabila kesini mau minta tolong sama Capsa kita buat bantu nyari siapa yang punya ikan itu. Apa Raya beneran punya keluarga atau saudara di sekolahan ini? Saya akan bantu semaksimal mungkin untuk menemukan pemilik atau etol yang telah Raya temukan. Raya, apa boleh Ibu melihat kartu etolnya, Ray? Gak ada ya, Bu? Gak ada. Coba kamu cari lagi. Itu di kantong situ ada gak? Gak ada, Bu. Aku ingat kau, Bu. Terakhir aku taruh tas. Ya udah, aku coba cari ya, Bu, di kelas. Permisi, Bu. Sini, Sambri. Lo nyari apa sih? Kartu itol gue. Kok gak ada sih? Kok bisa, Ray? Terakhir gue inget banget di tas. Hah? Lo gak selalu naro kan? Enggak, terakhir di tas, Jen. Loh, Ray.